Alex. Karena aku gak mau Alex nekat nyariin aku dan Mas Alvina jadi tahu soal Alex di masa lalu aku. Apalagi soal status ayah yang sebenarnya dari bayi yang lagi aku kandung. Tapi yang harus kamu pikirkan itu siapa anak kamu. Karena tidak seharusnya anak ini diperlakukan tidak adil seperti ini. Dan dia juga gak harus merasakan kesedihan kamu sebagai ibunya. Jangan larang ibu. Ibu tahu apa yang akan ibu lakukan kok. Jadi kamu dan Farah gak perlu khawatir. Ya? Kak Rosa, ibu mau kemana? Ibu mau cari Lia. Pasti ibu gak terima ya kakak dapet surat panggilan kedua dari polisi. Aku udah coba larang. Tapi ibu tetap gak terima. Karena menurut ibu... Ibu gak mau anaknya diperlakukan seperti ini, apalagi keadaan aku lagi hamil. Aku juga emosi sih kak sama Lia. Lagi dia tuh kurang apa sih? Kan kakak udah cerai dari Mas Alvino, terus dia juga udah tinggal bareng sekarang sama Mas Alvino. Terus ngapain dia masih ngerusuin hidup kakak? Kayaknya dia gak pengen banget ya lihat kakak bahagia. Maaf aku emosi kak. Kak sekarang mending kita nyusulin ibu aja deh. Biarin aja deh ibu pergi. Kamu tahu sendiri kan, ibu tuh keras. Tadi ibu juga pesan kalau aku sama kamu jangan nyusulin dia. Ya udah. Permisi kak. Apa benar ini dengan Kak Vera Ayudisa? Iya saya. Ini kak ada kiriman buket bunga buat kakak. Dari siapa ya mas? Kalau untuk itu saya kurang tahu kak, karena nggak ada keterangan pengirimnya kak. Ini saya cuma ditugasi nganter aja, Kak. Makasih ya. Iya, sama-sama, Kak. Mari. Dari siapa tuh? Dari Mai, maaf. Kamu udah baik, kan? Enggak, Kakak. Apa sih? Bisa aja. Yaudah, aku mau siap-siap dulu ya. Aku mau pergi ke ICU. Mau jenguk Raffi. Doain semoga ada kemajuan kondisinya. Cuma dia loh yang tahu gimana kejadian sebenarnya dan aku nggak bersalah. Aku pasti doain Raffi juga kak. Pokoknya kakak harus cepat bebas dari masalah ini. Ya, aku siap-siap ini. Ya, dah. Alex, kenapa dia bisa hubungin aku? Apa mungkin dia udah keluar dari penjara? Alex, mau ngapain dia? Gimana kalau Mas Alvino ngeliat dia di sini? Kamu ngapain di sini? Ngapain di sini? Aku tungguin kamu di exit gate-nya keluar-keluar. Tuh, aku siapin tuh. Cantiknya aku, pria. Kenapa? Apaan sih kamu? Kamu tuh kenapa sih? Baru landing udah cemberut aja. Senyum dong. Aku tuh happy banget kalau ngeliat kamu senyum. Cantik. Gak lucu ya? Ingat ya Alex, di antara kita udah selesai. Kita udah gak pacaran lagi. Jadi stop ganggu aku. Ini pasti gara-gara pilot itu kan? Stop ganggu hidup aku ya, Alex. Aku minta maaf kalau kamu muak sama apa yang aku lakuin. Oke, padahal niat aku baik banget sama kamu.
Aku cuma pengen ngajakin kamu farewell kok. Untuk yang terakhir kalinya. Farewell? Yes. Kebetulan besok aku ulang tahun, aku pengen ajakin kamu jalan. Anggap aja itu farewell. Alright. Kamu mau jalan sama aku? Cantik. Beneran? Kamu bisa pegang omongan kamu itu? Aku janji. Aku gak akan pernah gangguin kamu lagi. Oke. Tapi ingat. Ini untuk yang terakhir kalinya. Yes, ma'am. Cheers. Ayo dong, Lia. Ayo dong. Nice. Cheers. Senyum dong. Sayang, yang udah bangun ya. Alex, apa yang udah kamu lakuin? Apa? Sorry. Maaf ya. Semalam kamu gak sadar. Aku juga gak usah nahan diri. Kamu semalam tuh gak sadar. Kamu gak lepas pelukan aku juga. Aku bawa suasana, kita mau sama mau sayang. Kita udah putus ya. Kita udah putus. Kamu tengok anjir mata depan aku. Sini. Gak lepas. Dia. Hey. Maafin aku, Mas. Harusnya aku bisa jaga diri aku utuh cuma buat kamu. Apalagi kamu udah ngajak aku nikah siri. Hey. Bengong sih. Kepikiran Tante Mary. Ya. Udahlah sayang. Kalau memang Tante Mary lagi butuh banget, gak apa-apa kasih aja. Tapi kamu bilang sama dia, ini terakhir kalinya ya Tan. Karena kamu juga lagi banyak kebutuhan. Aku yakin kok, Tante Mary pasti ngertiin kamu. Apalagi kamu lagi hamil. Oke?
Udahlah mas, gak usah. Pokoknya aku udah ambil keputusan saat kita pindah ke rumah ini. Aku mau mulai hidup yang baru. Jadi aku mau jauhin semua masalah-masalah lama aku. Oke? Karena aku gak pengen kebahagiaan kita diganggu sama siapapun. Ya sudah, oke. Kalau memang kamu udah mempertimbangkan semuanya itu, aku pasti dukung kok semua keputusan kamu. Oke sayang. Makasih ya mas. Aku harus blok nomor Alex. Karena aku gak mau Alex nekat nyariin aku. Dan mas Alvina jadi tahu soal Alex di masa lalu aku. Apalagi soal status ayah yang sebenarnya dari bayi yang lagi aku kandung. Raffi. Saya tahu kamu pasti akan kuat melewatin semua ini. Dan saya selalu berdoa untuk kesembuhan kamu. Dan bahkan saya udah janji kalau kamu udah siuman, saya akan tebus semua kesalahan-kesalahan saya. Sebagai rasa tanda terima kasih saya juga buat kamu atas semua yang udah kamu lakuin buat saya. Dan nanti kamu juga harus janji sama saya ya. Kalau kamu udah sadar, tolong jelasin semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong jelasin. Supaya Lia gak terus-menerus memfitnah saya. Saya udah ikhlas lihat dengan Mas Alvino. Saya cuma mau lepas dari mereka dan fokus mengurus anak saya. Tolong kamu bangun. Saya pamit ya. Oh ya. Surat panggilan dari kepolisian udah datang yang kedua kalinya. Ibu melarang saya untuk datang untuk memenuhi panggilan polisi. Tapi saya akan tetap datang. Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan datang ke sini untuk menemui kamu. Saya pamit dulu.